Halo guys, gue Zell Winters dan selamat datang di video ini. Di video kali ini guys, gue mau ngeliatin akun temen gue nih. Gue mau ngeliatin pet-petnya karena gue juga udah ngejanjiin ya di stream yang lalu dan banyak juga orang yang pengen ngeliat pet-petnya si Buffy ini. Dan di sini juga gue bakal ngasih tahu gimana caranya buat bikin ular naga putih Indosiar guys. Oke, gue akan langsung mulai dari yang pertama aja guys. Yang pertama adalah gue akan ngeliatin pet-petnya nih guys. Dia itu salah satu kolektor pet juga dan pet itu aneh-aneh. Nah ini ya naga putih Indosiar. Kalian belum ada Shenlong kan pasti? Shenlong masih lama dan kalian bisa ngegantiin buat teman-teman yang punya Dragon Horse ya. Bisa dibikin ala-ala Shenlong kayak gini guys. Putih dan ya Shenlong kayak gitu. Oke, gue akan liatin dulu pet yang lain. Di sini ada ini Korak Crab standar. Ini minkratnya dia dijadiin kecil. Dan berikutnya ada Pisertus ya, Pisertus aneh guys. Ya, Pisertus aneh. Dia dikasih sayap Batov kah ini? Batov apa ya? Pokoknya udah diganti warnanya sama dia guys. Kayak gini dia bisa idle kayak gini guys. Nah kayak gitu, berikutnya ada lagi pet yang lain. Ada Pinapup ala-ala Pikachu nih guys. Ini Pikachu guys, bisa naikin gak? Oke, bisa dinaikin. Ini Pinapupnya lucu guys, karena biasanya kan Pinapup kan ya gede banget ya, kupingnya juga gede banget dan dia memang dari sananya tuh petnya kayak gitu ya, kayak Pikachu memang. Cuman bentuknya nggak warna kuning aja dan dia tinggal warnain kuning buat jadiin Pikachu. Harusnya sih putihnya itu jadi hitam sih biar kayak Pikachu ya. Nah berikutnya ada lagi yang aneh, ini biasa. Oh iya, ini Venus Dajjal juga aneh guys, Venus Dajjal guys. Ini juga ngeselin, gue ngeselin banget sih waktu ngeliat pet ini. Nih guys, Venusnya dibikin kepalanya tuh pakai itu guys, yang di sentral. Aduh, gue lupa namanya. Pokoknya itulah pokoknya yang pet Dajjal guys, matanya satu gitu ya. Dikasih tanduk rusa yang putih dan dikasih kepiting juga guys, capit kepiting guys. Gue mau lihat juga nih apa aja isinya nih guys. Pakai horse deer hornnya, kepalanya pakai roll crops guys, pakai roll crops. Perutnya pakai ini dari sananya ya. Ini scorpion left arm, pakai scorpion guys. Wingnya pakai Batolf wing, cuman ya kecil banget ya. Batolf wing, tailnya pakai honeybee ini ya, kalian lihat ya, honeybee tail. Ini bener-bener random parah sih orang ini. Terus pakai Gratois back, pakai kura-kura ya, cangkang kura-kura kecil banget di sini guys. Dan yang terakhir ada scorpion right arm. Jadi dia kiri kanannya tuh pakai kaki scorpion gitu. Menurutku sih ini freak banget sih. Ini kalau ikutan kontes aneh-anehan pet mungkin ini menang sih. Ini aneh banget sih. Ini alien enggak, monster enggak, dajjal pula gitu ya. Udahlah gitu. Skip. Oke, berikutnya yang aneh lagi. Bentar, gua lihat. Ini pari biasa. Oh, ini dia ngebikin Jet Focus jadi kayak gini, nggak terlalu aneh, biasa aja. Cuman, tak kenapa kepalanya singa dan warnanya biru. Biru gitu, guys. Oke, Snowy nggak bisa dimodif. Dia ada Hermit juga, guys. Floating Mist. Pixie. Pixie nggak diapa-apain. Nah, ini jadi bebek, guys. Pakai apa? Coba ijo, palanya bebek. Lebih ke kesel gitu gak sih guys? Lihatnya. Berikutnya ada astaga ini juga nih. Ajaib nih guys. Dia punya Statue Wing. Pakai Horse Deer Horn. Kepalanya pakai Malestial. Belinya pakai Statue Wing ya dari sananya. Wingnya pakai Statue Wing juga. Dikecilin kayaknya. Pakai Greguana Tail sama pakai cangkang kura-kura guys. Jadi kayak gini. Dan bisa terbang. Dan ngeselin guys, kenapa kakinya dibikin gede gitu guys, kayak beri-beri guys. Ini bener-bener aneh sih. Ya ini bener-bener aneh bin ajaib guys. Kayak nggak kepikiran aja gitu. Kayak freak aja gitu guys. Berikutnya ada Srotel, ini nggak diapa-apain ya, atau nggak bisa kayaknya. Terus ada Stagasus dibikin, astaga. Oke, Stagasus pala Chimera, warnanya hitam hijau kayak ini ya, minuman energi itu guys, monster energi guys. Pakai pantat lebah, cangkang kura-kura. Ngajak berantem gitu gak sih guys?
Ini ada drone, drone Dajjal ya, drone Dajjal. Siapa yang mau main sama orang yang punya pet kayak gini, guys? Gue sih nggak mau, guys. Gak kenal. Oke, ini ada bat neck standar, terus ada oh Dinbear-nya juga kayaknya nggak dia apa-apain ya, kayak gini kayaknya. Oh, pakai cangkang kura-kura, guys. Belum dikasih sayap juga sama dia. Nah, berikutnya ada ini, guys. Berikutnya ada Denglong juga ya. Dia udah lengkap kayaknya ya, pet-pet aneh. Nah, ini Denglong dibikin kayak gini. Eh, kenapa mendem, guys? Oh, kakinya dibikin kecil sama dia. Biar apa coba? Oke, ini kayak gitu ya. Pokoknya kakinya dibikin ceper gitu, guys. Nah, ini ya, dia bikin ceper kayak gitu dan diwarnain biru gitu. Pokoknya aneh deh. Pokoknya aneh. Berikutnya ini Fortupan Silver ya. Silver, guys. Terus ada ini biasa aja. Ada Rhino Dial. Dibikin aneh juga, guys. Terus ada Cray. Ini banyak banget dia petnya. Terus ada Surprise. Gak diapapain ya, gak usah diapapain. Yang lain kayaknya pet GB-an, guys. Nah, kayak gitu ya. Jadi mungkin petnya itu emang freak aja gitu, emang aneh-aneh gitu. Oke, gue akan langsung liatin buat teman-teman yang waktu itu di stream bilang pengen bikin Shenlong, pengen bikin naga, guys. Oke, gue akan liatin gimana cara bikinnya, oke? Oke, gue akan langsung ke ini aja ya, warna dari, gue mungkin akan liatin dari atas ke bawah ya. Ini warna sayapnya nih, warna putih semua, warna putih kayak gini. Ini putih kayak gini warnanya. Kalian bisa ikutin aja pelan-pelan. Oh, gak kelihatan ya? Ntar dulu, gini guys. Gitu ya. Dan tiga-tiganya sama. Kayaknya warnanya gak kelihatan deh kalau gue lupa ini. Ini. Nah, kayak gitu ya. Kayaknya kelihatan nih sekarang, guys. Oke, pokoknya warnanya kayak gini sayapnya. Dan tiga-tiganya sama warnanya. Yang kedua, bodinya. Skinnya ya, warnanya juga sama kayak tadi. Persis kayak yang di atas. Dan kita akan langsung ke ini ya, guys, body-nya, guys. Oke, dari kepala aja ya, dari kepala. Ini kepalanya nggak ada yang dirubah, ini cuman size-nya aja dibikin -4. Kupingnya nggak ada yang dirubah, rotate-nya, zoom-nya jadi -9, semua rata -9 ya. Matanya move-nya nggak dirubah, rotate-nya nggak dirubah, zoom-nya yang paling atas 14, yang tengah 2 dan yang paling bawah 7, guys. Berikutnya ada lipsnya ini. Zoomnya -9 semua, guys. Dan semua biar nggak terlalu mancung ya. Dan antenanya rotate-nya 0 semua. Dan zoomnya itu yang paling atas 11, yang tengah 3, dan yang paling bawah -1, guys. Ini kalau kalian ngerasa kecepetan, kalian bisa lambatin aja videonya, guys, biar bisa ngelihat persisnya ukurannya berapa gitu. Atau kalian juga bisa nge-pause ya. Oke, langsung ke bagian neck-nya. Di sini neck-nya itu cuma ada satu tab ya, zoom doang. Yang paling atas -17, yang tengah 29, dan yang paling bawah -8. Oke, berikutnya ada torsonya. Ini lumayan banyak torsonya, guys. Oke, langsung ke bahu ya, shoulders-nya. Ini yang paling atasnya 22 dan yang bawahnya 2, guys, shoulders-nya. Chest-nya zoom-nya -16 yang paling atas. Yang kedua rata kiri ya, -50, dan yang paling bawah -32, guys. Oke, abdomennya yang paling atas -20, yang kedua 50, dan yang paling bawah -33. Nah, ini waist-nya itu move-nya yang paling atas 19, terus yang bawahnya -50. Sedangkan zoom-nya yang paling atas -4, yang kedua 50 rata kanan, dan yang paling bawah -6. Terus ada pahanya ya, ini ada pahanya rata kiri sama yang paling bawahnya itu -28. Oh, biar ada ininya dikit ya, -28 guys dia tadi. Oke, berikutnya
cutoff-nya guys, yang paling atas minus 50, dan yang kedua minus 13. Oke, berikutnya ada fit. Ini size-nya minus 38 dan nggak ada tab lain ya. Cuma ada zoom doang di size gitu guys. Dan yang terakhir ada tails-nya. Rotate-nya nggak diapa-apain. Terus zoom-nya itu yang paling atas 16 dan yang keduanya itu 1. Mungkin ini ya kayak kegendutan, soalnya kekecilan gitu ya. Kayak telerapia. Jadi ya kayak 1 aja gitu guys. Nah kayak gitu guys, buat bikin yang namanya Shenlong itu ya. Sebenarnya guys, kalian juga bisa dibikin lebih putih lagi sebenarnya. Kayak gini ya, bisa dibikin lebih putih lagi. Ini gue percobaan aja. Biar kayak rada-rada nyala gitu guys. Kayak gitu. Mungkin kalau sayap nggak terlalu kelihatan ya. Bebas aja ya, kalian mau rada silver atau mau putih gini guys. Oke, kita save. Dan kita naikin dia guys. Nah ini ya, ini dia. Sebenarnya sih mungkin si kaki-kakinya ini tuh, kakinya tuh bikin kayak kurang kelihatan Shenlongnya. Cuma kalau lagi battle atau enggak lagi dilihat sama orang ya, si kakinya tuh nggak akan terlalu kelihatan guys. Jadi ya kesannya kayak ular naga Indosiar aja guys, ular naga Shenlong putih itu ya guys. Nah kayak gini guys, kayak gitu. Dan ini menurut gue sih kalau aja tanduk itu bisa dihilangin gitu ya, mungkin soalnya seingat gue sih nggak ada tanduk ya, cuma nggak tahu deh, nggak tahu ya ingat ada atau nggak tanduknya, cuman kayaknya tuh nggak ada tanduknya. Tapi kalau ada tanduknya kayak gini juga nggak apa-apa sebenarnya guys, sama aja. Nah ini tuh menurut gue ya, menurut gue tuh kalau dibikin kayak panjang terus putih gitu tuh pas lagi battle tuh kayak enak dilihat gitu. Mungkin gue akan coba cari grand-grand lemah ya biar bisa dihajar sama dia sendiri gitu. Karena ini juga power rate juga baru 36.000 guys. Gue akan liatin ada grand apa kayak gitu ya. Oke, kita biarin aja dia bertarung guys. Nah itu ya, dia pas lagi ngeluarin skill yang muter-muter tuh keren guys. Keren guys. Nah tuh kayak gitu ya. Jadi kayak kalau misalkan dibikin putih tuh kayak ini aja guys, kayak lebih nyala. Terus pas lagi muter tuh keren aja gitu guys, kelihatannya guys. Oke, gue sekarang mau coba ya, bisa nggak kita ngasih dev ke ini guys, attendant. Oh nggak bisa guys. Kalau ngeheal, oh ngeheal bisa guys, ngeheal bisa, cuman ngasih sleep nggak bisa, tapi storm bisa guys. Coba kita kasih dance ya ke dia guys. Oh dance juga nggak bisa guys. Jadi intinya kita cuma bisa ngasih storm doang ya, tapi sleep nggak bisa guys. Nah kayak gitu intinya guys, battlenya dari si itu ya, Shenlong putih, ular naga putih Indosiar itu guys. Heal teman-teman kita. Tapi kalau ke attendant tuh nggak segitu gede gitu, kalau ke orang tuh bisa sampai ini guys, sampai seribuan dua ribuan gitu ngehealnya. Ya tergantung dev ya berarti ya, tergantung dev yang di heal berarti guys. Oke, mati dia. Nah, kayak gitu guys. Ya, jadi intinya kayak gitu aja sih video kali ini. Gue mau ngeliatin pet-petnya Buffy dan gue udah ngasih tau juga gimana caranya buat bikin ular naga putih ini guys. Karena di stream yang lalu tuh banyak banget yang nanyain gimana caranya buat bikin Shenlong. Gimana ukuran yang tepat gitu ya, biar nggak kelihatan aneh gitu. Menurut gue sih ini nggak kelihatan aneh selain kakinya, karena kakinya tuh nggak bisa dihilangin. Kalau misalkan bisa dihilangin bener-bener hilang tuh bagus banget guys. Cuman ya segini pun nggak kelihatan sih. Oke, kayaknya segitu aja video kali ini guys. Semoga bermanfaat ya. Semoga yang kemarin nanya tentang Shenlong terjawab sudah gitu ya.
Dan seperti biasa, kayak support channel ini karena gue bakal terus ngasih informasi yang menarik dan informatif seputar Cimmerland dan game-game lain, guys. Jangan lupa di like dan di subscribe. Sampai ketemu di video yang lain. See you guys. Bye-bye.